Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Baik teman-teman, jadi hari ini kita ada pemeriksaan kapal. Kemudian kita akan memproses surat-suratnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini di belakang ada kapal kayu, kapal tradisional. Kapal kayu yang kapal tradisional ini dia difungsikan untuk mengangkut kayu teman-teman, mengangkut barang. Jadi ini kapal barang. Jadi kapal tradisional pengangkut barang teman-teman, ini di belakang. Ini kita berada di pelabuhan Trikura Tidore. Jadi kapal ini kita tahan karena surat-suratnya tidak lengkap atau belum lengkap. Surat-suratnya belum lengkap. Sebab itu kita tahan, kita sampaikan kepada pemilik untuk mengurus surat-surat kapalnya teman-teman. Jadi ini ada kerjasama yang baik, jadi pemilik kapalnya menyiapkan surat-surat atau persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi untuk memperoleh sertifikat atau memperoleh surat-surat kapal. Teman-teman, jadi di sini pemilik kapalnya sudah menyiapkan dokumennya, kemudian kita akan mengukur kapal ini. Jadi di sini kita mengukur kapalnya. Kemudian juragan atau nakoda yang membawa kapal ini kita juga sampaikan untuk melengkapi dokumen atau memiliki SKK, surat keterangan kecakapan, karena dilihat dari kapalnya ini ukuran di bawah 35 gross ton. Sebab itu harus atau wajib memiliki SKK. Memiliki SKK. Jadi teman-teman bisa ikuti kita. Karena di sini kita menahan kapal demi untuk keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlayar kapal tersebut. Jadi kapalnya operasi dengan lancar. Terus yang membawanya juga tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Kemudian muatannya dimuatnya juga tidak ilegal atau tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi surat-suratnya bila dilengkapi semua, muatannya dilengkapi dengan surat-surat, semuanya akan clear dan beroperasi dengan lancar, dengan aman, dengan baik. Oke teman-teman, jadi mengatasi masalah dengan memberikan solusi-solusi yang baik, itu yang diharapkan. Seperti itu teman-teman. Oke, ikuti saya karena kita mau ukur kapalnya. Oke. Aduh, salah lagi. Ini hasil pertambahan geladak ini. Ini sementara mengukur. Aku sepatu kita naik ke sini. Ini mau rezore. Thank you.
Oke, baik teman-teman, jadi ini saya berada di atas kapal. Kapal ini dia punya nama Nur Mujur. Jadi memang kapal Nur Mujur ini tadi saya sudah cek di Depth Hub untuk persetujuan nama kapal, penggunaan nama kapal. Ternyata nama kapal Nur Mujur ini dapat digunakan sama pemiliknya. Setelah kita cek, jadi memang kapal ini bisa untuk digunakan nama kapal Nur Mujur. Nah, di sini ahli ukur dengan gerakan cepatnya untuk menangani kapal ini. Menangani kapal ini untuk melakukan pengukuran dan sebagainya. Jadi kapal ini kami tahan, belum bisa diberangkatkan sebelum surat-suratnya dilengkapi. Seperti itu teman-teman, karena memang setiap kapal yang berlayar di laut harus memiliki surat-surat kapal atau dokumen kapal, pas kecil atau pas besar atau surat-surat lain sebagainya yang harus dimiliki, yang harus berada di atas kapal. Dekat keselamatan atau pas lampiran keselamatan mestinya ada di atas kapal, sebab itu kami harus lengkapi. Kemudian yang membawa kapal harus memiliki kompetensi, itu dibuktikan dengan ijazah atau untuk kapal ukuran di bawah 35 ini dengan surat keterangan kecakapan, keterangan kecakapan 30 atau 60 mil, seperti itu teman-teman. Kemudian muatan yang dimuat, misalnya kayu, ya harus memiliki dokumen kayunya. Atau penumpang yang dimuat berarti harus mempunyai daftar penumpangnya, seperti teman-teman. Selanjutnya surat persetujuan berlayar atau SPB yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Sebab itu dokumen-dokumennya harus dilengkapi sehingga kapal boleh untuk melakukan pelayaran. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya dari atas kapal Nur, dari atas kapal Nur Mujur. Nah, Nur Mujur ini dia operasinya untuk sementara yang sudah kami cek, Babang Tidore, berbeda kabupaten atau berbeda pulau, jadi jaraknya lumayan jauh seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya. Tetap semangat, terus berkarya dan tetap sehat. Jadi teman-teman, kita menunda keberangkatan kapal ini karena kapal ini untuk tidak berlayar, demi dan untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam berlayar. Seperti teman-teman, kita lengkapi surat-suratnya sehingga ia berlayar dengan senang hati, dengan semangat. Oke, saya Kormat, Kakak Ting Channel, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jadi kapal, bodi kapalnya nih hitam ini. Mantap juga nih.